Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan kongsikan berkaitan dokumen studio di mana kita akan buat yang pertama untuk episod yang pertama ialah penyediaan form. Jadi saya akan masuk terlebih dahulu dalam Drive. Okey, Google App. Kita masuk dalam Drive. Dan di sini kita akan sediakan form. Okay, untuk dokumen studio ni saya akan buat contoh penyediaan CJ lah. Okay, saya akan masuk dalam new, more dan kita ada Google Form. Okay, entitle ni contohnya kehadir bengkel online. Ini tempat bengkel online. Olien online. Dan ini pendaftaran. Pendaftaran CJ. Okey. Kemudian yang kita nak ialah nama peserta. Multiple choice kita tukar kepada short answer. Oh, saya tak ingat nak klik ini. Kita klik sekali ni. Okey. Okey, short answer. Kena jawab. Dan kita duplicate. Okey. Kita nak nama jabatan slash sekolah. Tu one lagi. Duplicate lagi. Dan yang ketiga kita nak apa lagi? Nama jabatan. Okey, yang ketiga kita nak contohnya cukuplah. Email. Email peserta ataupun email. Bila kita type email, dia ada sini enable. Kita tick enable dan selesai. Dia akan auto berada di atas ni. Dan akhir sekali kita nak buat contohnya kita nak setting lah. Klik setting. Okay, select email address, presentation, kita buat sini, terima kasih. Terima kasih kerana menghadiri kelas online ataupun bengkel online. Dan kita klik save. Okay, CJ kita dah siap. Kalau nak cantik, kita pergilah customize team. Kalau nak cantik. Header dan sebagainya. Okay, saya buatlah contoh. Header ni contohnya saya tak nak buat yang pelik-pelik. Ambil yang saya akan ambil yang ada je lah. Okay, contohnya saya akan ambil satu. Okay, saya akan ambil yang ni satu. Kita klik. Klik dan kita insert. Okay, kita dah insert. Klik apa engkau. Okay, contoh. Ni penyediaan CJ dan kita klik preview untuk kita masukkan data selepas ini. Okey. Sekian untuk penyediaan form. Lepas ni kita akan masukkan data. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.